Kecamatan Danau Sipin sebagai tuan rumah Lomba MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021 memastikan kelancaran dan suksesnya perlombaan MTQ yang dilaksanakan selama 4 hari. Perlombaan diikuti oleh 11 kecamatan dalam wilayah Kota Jambi dengan jumlah kafilah sebanyak 638 kafilah. MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021 diikuti oleh 11 kecamatan dalam wilayah Kota Jambi dengan jumlah hafilah sebanyak 638 hafilah yang mengikuti beberapa cabang dan golongan yang dilaksanakan di beberapa lokasi. Lokasi perlombaan MTQ dilaksanakan di beberapa tempat di Kecamatan Danau Sipin, di antaranya Masjid Jami Ar-Rahman, Masjid Taqwa, Masjid Nurul Hasanah, Masjid Nurul Huda, Masjid Nurul Salam, Masjid Nurul Islam, Masjid Baitur Rahman, Rumah Tahfiz Nurul Islam, SD Islam Al-Fala dan Yayasan Sekolah Pertiwi. Adapun cabang perlombaan sebagai berikut. Cabang tilawah golongan dewasa dan remaja, tilawah Quran golongan tartil Al-Quran anak-anak dan cacat netra, tilawah Al-Quran golongan kiraat mujawat, kiraat muratal Al-Quran dan kiraat muratal remaja, Hifzil Quran 1 dan 5 juz putra dan putri, Hifzil Quran 10, 20 dan 30 juz putra dan putri, Fatil Quran golongan naskah, hiasan mushaf, dekorasi dan kontemporer putra dan putri, Fahmil Quran dan Syarhil Quran putra dan putri, menulis makalah Al-Quran putra dan putri, tafsir Quran berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia putra dan putri, Hifzil Hadis 100 dan 500 hadis, Barzanji Marhaban. Iqbal, JEK TV, melaporkan.